Baros nih, perbaikan jembatan ya, masih belum beres, bikin macet dan masih macet. Dari Cadasari ke Baros saja 45 menit. Situasi ruwet, udah tahu mah semua juga pengen buru-buru, jadi ujung-ujungnya malah jadi telat, jadi lambat. Ini tampak depan ini Pasar Baros, ini arah dari Serang mau menuju ke Pandeglang, sangat panjang sekali. Beres kapan itu proyek pembuatan perbaikan jembatan atau gorong-gorong ya. Sinilah daripada stres, apalagi yang sifatnya buru-buru, sifatnya urgent ya, kayaknya nggak rekomend lewat sini untuk saat-saat ini. Muter lah, mending muter lewat Petir, walaupun jalannya jalan agak kecil emang sih Petir, tapi ya cenderung mungkin lancar. Sampai 45, wah mantap kalau sampai 45. Kalau pada sabar sih ya ngikutin alur ceritanya atau alur keadaan situasi begini ya, enak sih ya, nggak saling serobot pada ngeblong. Jadi sama-sama merasakan situasi macet menuju arah Pandeglang di daerah Baros. Ini udah melewati Pasar Baros nih. Kendaraan dari arah Serang terus bertambah. Sekali jalur Pandeglang sini ya, kelebah aja nih agar perbaikan. Jadi disambut dengan kemacetan seperti itu ya. Thank you.
Haji Arif masih terus. Bukan nih, salah-salah, maaf-maaf. Kelewat ya Haji Arif tadi. Ini mau ke proyek di stadion malah ya. Proyek stadion Banten masih terus bertambah kendaraan. Depan-depan proyek stadion Sport Center Banten. Terus bertambah kendaraan. Oke, buat teman-teman dulur semua warga Banten dan sekitarnya yang marah pada kelang, harap hati-hati dan bersabar ya. Gak usah buru-buru, gak usah ngeblong-ngeblong, gak usah serdak-serduk. Ya, semua juga punya kepentingan, punya keperluan. Harap sabar, tenang, saling menghargai di perjalanan. Oke, terima kasih.